Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Kami selalu memberikan informasi berita terupdate, terkini, dan terdepan. Sebelum menyimak berita, siapkan kopai dan rokok samsai sambil ngalegedai. Siapa yang tidak mengenal aktor preman pincun Epy Kusnandar yang memerankan sebagai Kang Mus? Oke, di kali ini polisi menangkap aktor preman pensiun Epy Kusnandar terkait kasus narkoba. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Sahdudi, menginformasi penangkapan aktor Epy Kusnandar terkait penyalahgunaan narkoba. Iya, dia diamankan terkait kasus narkoba, ujar Sahdudi. Sahdudi tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai bagaimana proses penangkapan Epy Kusnandar. Epy adalah seorang aktor yang sering muncul dalam film-film dan sinetron. Belakangan ini namanya mencuat berkat perannya dalam sinetron Preman Pensiun. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indraweni Panizioga menjelaskan bahwa Epy sedang dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik. Epy Kusnandar ditangkap bersama rekan-rekannya yang juga pemain sinetron Preman Pensiun, ujar. Oke, kami masih menyelidiki kasus yang bersangkutan. Kita tunggu saja. Check it out.